Assalamualaikum. Nabila, khabar? Boleh dengar suara saya tak? Sihat Nabila. Ada mana? Saja lama tak live. Sihat eh? Sebelas lima puluh. Ada komik baru ke? Komik Jawi ke? So, jajah ke tu? Bila nak TikTok live? Tazaba. Uris kalau dia boleh buat TikTok live dah buat dah. Ji, sihat Ji? Ada mana? Balik Kelantan ke? Ini bukan buang sebiat. Ini orang cakap nak buat ucapan tahun baru. Cacah. Dengar tak Ji? Sebab tahun depan polis nak tidur kan. So sebelum kita tidur, kita buat live lah. Zaman Sarah eh. Bertiga lah, Zahir and Zayan. Oh, komik super warna. Hello. Nak live, jom. Jom jadi IG apa tetamu kita orang. Sembang-sembang. 11 11 apa asal? 11.51. Disember 31st. Hello, komik super warna. Farisha TKK. So, korang kat mana? Malam tahun baru Masihi. Sebenarnya ada benda nak umum eh. Dia punya hint dia, siapa yang rajin follow feed IG polis akan tahulah. Kita punya komik terbaru, adaptasi. You Want This dengan Kai Penjejak Garisan. Pah. Hai Nadia. Pah, jom pah. Kita sembang-sembang malam tahun baru. Liana Zulkifli. Biar apa aku ajak kau. Ya, dia dah lambai tu, kasi jadi apa. Sembang seorang ni tak sedap lah. Baki lagi berapa minit ni, Pak? Okey. Lagi 3 minit, Pak. Come on, Pa. Bikin duit, Pa. Hui. Sihat, bang? Dia gian lah nak buat live. Dengar tak? Dengar. Bila nak buat ibu? Datang baru ni. Jom. Aduh. Tengah cari idea. Sekarang baru... Sekarang tengah belajar menulis lah cerita-cerita ni. Okay. Tak apa lah. Kita letak tepi pasal cerita tu. Kita nak kesimpulan 2020 lah. Cik, terus eh. Tak bagi salam, tak bagi apa. Sehat lah eh. Tak ada hal. Alhamdulillah sihat. Resolusi ya. Kan? Oh, meminta resolusi. Oh, aduh. Resolusi. Resolusi yang lemah sikit ni. Kan selalu kenal dah berapa tahun. Nah, ni first time ni nak ajak sebab 2020 ni dan macam lah. Tu rasa sayang pula kita tak ambil peluang kelainan macam tu.
Sebab kalau kau ajin aku up dekat YouTube lah. Walaupun sembang 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 yang so-called tak diisi sangat ni. Tapi sebab tarikh tu kita buat satu lama YouTube puris tak ada konten kan. Itu masalah konten kreator. Cik, konten kreator. Ika Syoed. Irah. Thank you lah korang yang tengok. Tak ada apa sangat pun. Just nak umum ada komik baru. Ha, ada komik baru baru siap tadi. Wow. Buka-buka 2021 terus ada komik. Gas, gas. Komiknya ada. Terbitnya tak tahu bila, Pak. Itulah. Kalau dia punya pelukis dengan penulis yang dia dengar ni, mesti kecewa. Dia sebab dia dah siap. Tapi itulah. Nak cetak ni, dia kos kan. Tapi faham, faham. Itulah. Tak cerita pun orang faham lah kot. Bukan industri buku je lah. Semua lah. Tapi nampak komik M baru lah. Dia ada bag apa, bag macam goodie bag. Lawa lah, lawa. Tadi lah komik M. Istiqomah konsisten dalam menghasilkan merchandise. Betul-betul. Betul. Ni kalau ikut memang tak ada apa lah. Saja lah, duduk rumah kan. Covid-Covid ni. Tak ada apa lah. Covid-Covid ni duduk di rumah aja lah. Duduk di rumah belajar menulis. So, konon. Kononnya. Itu kira tahun depan punya plan lah ni? Kalau ikutkan plan nak tulis zine. Tapi buat masa ni terhenti separuh jalan. Sebab belum ada idea yang sepenuhnya lah untuk ditulis. Ada idea tu tapi belum dikerjakan dengan sebaiknya lah. Sebab co-author tu pun dia ada projek-projek lain. Jadi tak sempat untuk bincangkan dia punya idea-idea tu lah. Oh, maknanya bukan solo punya projek lah. Belum ni lagi lah nak tulis solo. Tak nanti lah, nanti insyaAllah aku buat untuk projek kita bersama ke tu. Okay. E-book ni best ke apa? Sebab dia lagi nipis, lagi, orang cakap lagi mudah lah. Ya betul. Ni. Dan harga okay, pula boleh kata lagi lagi mahal. Ya, betul. Dia cuma so, kalau bab menulis ni yang paling mahalnya adalah idea tu sendirilah kan. Oh, ya betul. Ya, idea tak tu ada idea kan? nak tulis tu aduh. Hey, Sopi. Esok esok kan Riyahat aku perform dekat Serumban tu. Oh, ya. Okay. Dah pergi, promo lah, nak pergi. Promo lah. Promo. Ya, kepada mana-mana yang berkesempatan untuk turun ke event buku. Siapa-siapa yang dah lama rindu bau buku secara depan-depan, bolehlah ke Seremban 2, ada pesta komik buku. Aku tak pergi lagi, tak sempat pergi lagi lah. Ya. Yeah. Tengoklah hari Sabtu lah. Oh, okay, kau nice perform hari Sabtu. Kus-kus. Ini apa? Basking apa? Okay, basking. Dia ada tu, dia nak berpuisi. Oh, okay. Saudara Safi ya. Ini e-book mesti dah banyak kan? Okay, kalau buat lah kan. Hai, dia tulis puisi apa? Deep puisinya. Baik, baik, baik. Aku nak so, tulis apa, puisi, tak sedap lah puisi aku. Tak apa, tak apa. So tadi tak habis lagi tu kesimpulan dia tu. Macam mana? Apa sudut pandang seorang Zaifah terhadap 2020? Kesimpulan dia. Macam TV3. Dia rasanya secara mudah. Ini apa yang semua orang rasa lah. Kita sedang belajar sesuatu yang baru. Sebut tentang norma baru ni, kiranya semua benda dah baru lah. Betul. Jadi bila benda yang baru ni terkejut tu perkara biasa lah. Kalau benda yang baru terkejut tu perkara biasa, tapi
kita dah menghadapi benda ni hampir 7 ke 8 bulan, bermula bulan 3 hari tu. Oh betul, bulan 3 bang. Bermula bulan 3 hari tu rasanya kita dah mula perlahan-lahan biasalah dengan dah berjaya membiasakan diri dengan norma baru ni. Cumanya yelah, bila sebut norma baru ni bukan semua boleh terima dengan baik, dan aku rasa aku sendirilah bila duduk kat Selangor ni dah rasa bosan dah dengar PKPB. Lepas dah tahun baru apa? Kejap kan? Dah 21 dah apa? Oh, ya, selamat tahun baru semua. Wah, tu dah pom-pom bang kat luar lah. Aku pergi kat 13 eh. Oh, yeah. Dah dengar macam-macam. Ini Jem Jaafar ni aku punya pengapit kahwin ni. Oh, lama. Okay lah, ini hadiah tahun baru lah, jumpa kawan lama. Yeah. Yeah. Dia punya cerita aku abadikan dalam e-book. Wah. Sweet sangat. Okay, itu. Okay, yeah. Kan berjaya mengabadikan kisah. Nah, tu dengar-dengar bunyi bunga api ya. Yo. Mana-mana yang tidak bersempatan lagi tengok bunga api, dengar dekat live ni pun jadilah. Dengar eh? Dengar. Tempat aku awal lagi, dari semalam ni dorang main dah. Oh, kau duduk mana ni? kau besi ni. Udah excited eh, macam. Yelah. Covid lah, macam-macam lah kan. Yelah. Bila dia dah biasa benda tu, dia dah boleh lah main-main sikit-sikit. Tapi jangan lupa mengikut SOP yang digariskan. Dia dah bosan dengar tu sebenarnya. Iyalah. Paksa ikut. Paksa lah. Sekarang ni pun alhamdulillah kat Selangor. Selangor ni dah buka. Turun sikit eh? Sikit-sikit. Masjid. Pergi solat kat masjid. Especially solat Jumaat lah. Esok boleh eh? Dah boleh eh esok? Ada beberapa tempat je yang dia bagi. Dan bilangan tu bilangan terhad lah. Ada setengah masjid dia bagi 40 orang, ada setengah masjid 16 orang. Ikut tempat. 16 orang eh sembahyang Jumaat eh. Nak buat macam mana? Dan pada yang awal dulu 4 orang je. Tak imam, tak siap, Bilal. AJK masjid tu lah. Oh, lain macam. Tapi itulah orang cakap. Yalah, kita betul-betul belajar benda-benda yang baru lah. Setuju? Dia kalau ikut kita orang fokus sekarang eh. Macam aku cakap lah, Puris ni mungkin tidur sekejap 21 eh. Production lah. Tapi dari sudut promosi, insyaAllah penulisan lah. Buku sedia ada tu kita jalan lah. Buku baharu ni. Antara ni yang macam komik tadi tu. Itu memang berat lah nak dikatakan kan. So ni tahun baru dah. Minit ketiga ni nak beritahu lah. Makna Sayap Hitam lah dia punya tajuk. Itu yang terkini okay, siap. Itu dia punya komik dah macam komik Hong Kong lah. Kalau tengok, rajin tengok kita orang punya feed, IG apa TikTok tu. Aku buat TikTok pasal dia. So boleh tengok-tengok lah dia punya lukisan tu. 100 berapa good, jadi 12 nice. Juta surat apa. Tapi itulah, dia tak tahulah bila dia punya versi cetak tu. Tak tahu. Memang tak tahu. InsyaAllah tu ada tahu tak. Memang minggu depan ni insyaAllah nak slow talk bagi tahu dekat dua orang tu. Sementara nak tunggu versi cetak tu apa perancangan. Sebab buku dah siap kan. Bahan dah siap. So apa yang nak dibuat dia tu. Kami akan bincang bertiga lah. Apa-apa nanti tunggulah pengumuman daripada dua orang tu sendiri. Di Kiat Puris memang kita stop juga lah punya production. Puris ada buat e-book juga ke?
Dia kalau ibu yang dekat apa panggil dia e-central dengan apa lagi satu? Dia punya tempat parking tu e-central lagi satu apa? Google apa nama? Ada. Lupa dah. Bukan Google Play, Google lah apa lah nama. Tapi kat Google lah memang ada lah beberapa yang dah diibukan komik-komik. Buku seram pun ada. Tapi dia punya Dah. promosi tu tak ni sangat lah. Tak fokus sangat lah. Sebab sekarang ni banyak dekat Shopee lah. Shopee. Jualan dekat Shopee. Nah, sekarang buku-buku pun dia dah kena mula belajar jadikan dalam bentuk e-book kan. Memandangkan Seharusnya macam tu lah. Seharusnya macam tu lah. Sebab nak, Sebab nak nak buat penerbitan keluar secara fizikal pun dia jauh terlalu beza dengan terlalu kos dia tu. terlalu terhad lah kalau nak keluarkan secara fizikal. Costing Ya. tu satu hal, costing pun satu hal juga. Itu yang kalau ikut galeri kita ni sekarang ni yang masih masih kuat lah di mana alhamdulillah agama motivasi. Asu pun banyak main dekat TikTok sekarang ni. Atau TikTok dengan YouTube. Majalah dah orang cakap pun dah dihentikan sementara. So dia banyak konten dekat YouTube dengan TikTok lah. Padu main TikTok lah sekarang. TikTok Asuh. Yo, banyak oh. Ada sekali tu tak silap. Ni lupa ada guna lagu Asuh. Tak silap aku. Ulama, ni lupa. Bukan bisa-bisa oh. Yalah Asuh bukan sebab bisa. orang dah kenal dari zaman dulu kan. Orang cakap 97. So bila dia masuk tu memang lah ini aku baca dulu lah. So tanya kat tim Asuh. Diorang dah boleh buat live oh. TikTok Asuh dah boleh buat live. Wow. TikTok Puri tak boleh lagi sebab like tak sampai lagi 1000. Baru 700 lebih. Follower pun tak ramai lagi. So Asuh dah boleh buat. Asuh dah boleh buat. Yang jenama, yang lagi jenama satu Asuh kan dia menggamit menggamit kenangan gitu. Yang lagi satu yang memang laju sekarang ni kewangan. Itu yang orang cakap sebagai ganti Pugis, kewangan. Kewangan ni memang ialah zaman pandemik kan orang nak buat duit lah. Takkan betul, orang nak betul. Baca komik kan. So kita mengundur diri, kita bagi laluan kewangan lah. So memang kewangan memang orang cari lah sekarang ni. Ialah nak buat duit kan. Komik boleh buat duit tapi slow sikit lah. Cara dia tak... nak buat laju dengan apa panggil lu website apa webtoon kena webtoon dengar. Yes. Itu pun nak buat bukan semudah komitmen tu banyaklah. Nak kena banyak yes, like, banyaklah syarat dia. So orang nak buat tahu syarat tu baik beli buku kewangan lah. So bukan komik je, macam-macam cara boleh buat dengan duit. Nak buat duit tu. Betul, so support lah mana buku yang ada. Sementara tu yang nampak nampak konsisten Comic M dengan Gempak lah kot. Itu nampak okey eh. Gempak. Aku dah lama tak pergi kedai, tak tahu Gempak keluar apa. Yang memang nampak Comic M lah. Sebab dia pun dah keluar merch kan. Macam wow. Best. Habis nanti pergi ke tak ni? Buku Melaka aku tak tahu ye. Tengoklah hari sebab itu Melaka ke mana? Dekat ni tak bukan kan? Melaka, Seremban. Seremban Oh jauh sikit lah. Yang agak Melaka jauh, bulan berapa itu eh? Ada dia buat. Tapi tu sendiri-sendiri lah. Dia join dengan pasar malam maksudnya. Pasar malam ke uptown. So yang Seremban ni tak tahu pergi ke tak. Bila habis Seremban ni habis hari Ahad ni. Aku pergi dah kot hari Sabtu. Tengoklah macam mana. Support bos lama. Bos lah kan? Support bos lama. Bos. Kawan sekerja. Oh. Kawan sekerja. Rindu lah. Dah rindu gila lah nak pergi event. Nak pergi jumpa member-member. Dia tak sama tau feel dia. Tapi itulah. Dengan SOP bagai yang semua ni, dia menjadi alasan kuat malas nak bergerak. Nak promote lagi. Promote. Bagi para penonton sekalian, siapa yang nak pergi event buku,
Yang seremban tadi tu, kalau nak pergi secara fizikal, secara online, boleh pergi ke Facebook. Cari je Cafe Buku Okhart ataupun Kabo, KABO. Dia buat Kabo 24 jam. Baru bermula pukul 8 tadi dan akan berakhir pada 8 pagi, 8 malam esok. Itu kat mana? Tengok dekat dia punya Facebook page. Apa pengisiannya tu? Dalam tu dia ada perkongsian sorotan 2020, lepas tu sesi penulisan, lepas tu ada apa lagi eh? Dahsyat. Adalah macam-macam lah, aku lupalah. Ni pukul 1 kejap lagi ada pertandingan menulis cerita seram. Oh, nice. Menulis cerita seram, 100 patah perkataan sahaja. Dan mesti ada kata kunci dia, pelituk muka. Pelituk muka buka tu macam-macam bila keluar. Tu dia. Oi, apa boleh buat, buatlah. Masa okay, nice, sampai nice. Pukul 4. Kena pula malam Jumaat kan? Apa baik. Mampu ya dia buat dah. Oh, baik, baik, baik. Jangan kena ganggu dah. Tu. Waktu dia tengah malam kan. Oh, baik, baik. Sebut tentang gangguan. Lagi-lagi aku apa selain kamu? Apa lagi event yang boleh dipromote kawan-kawan kita? Dekat ni aku tahu itu je lah dulu kot. Dua tu lah yang terdekat ni. Satu di Melaka, di Serempan tu. Serempan. Lagi di Kabo tu lah online. Bagus-bagus. Yang lain bulan Januari lah. Dalam bulan Januari berapa bulan ya? 30 rasanya. 30 Januari ada perkongsian daripada pensyarah aku lah. Dia punya event. Itu kat mana? Pasal buku juga. Online. Dia online juga. Kau sekolah lagi kan? Cikgu sekolah lagi kan? Cikgu sekolah apa, lagi. Apa cerita sekolah? Cerita sikit pasal cerita walaupun. Cerita sekolah. Sekolah dah cuti dah. Lama dah. 18 bulan itu. Okay. Kalau ikutkan sekolah buka 20 bulan tapi memandangkan kes di Selangor, sekolah tempat lain aku tak tahulah, mungkin dia buka lebih awal, tapi memandangkan kes di Selangor ni asyik tarik je tempoh PKPB tu, tak tahulah macam mana tahun depan ni. Kelas online lagi lah kot. Tapi korang private eh? Dia private ke tak private ke, tak nak ambil risiko lah. Memang boleh, tapi tak nak ambil risiko kan. Jadi kita buka sekolah, ada orang-orang yang itu buat report. Itu, apa umur dia apa sekolah korang? Sekolah rendah. Sekolah rendah. 7 tahun? 7 sampai 12. 12, standard lah. Standard. Comel ni kan sekolahnya. Ke ramai? Sikit je orang. Sekolah kecil. Laki eh? Sekolah laki eh? Tak, campur-campur. Oh, campur. Sekolah harian. Tapi itulah bila berbual pasal pernah ada sekali kita orang buat FB live lah. Bila apa panggil stream yet. Aku pun taklah biasa, tapi ada orang tolong handle. Sekolah menengah dengan sekolah rendah. Cikgu lah. So aku biasalah jadi host lah. So antara yang boleh disimpulkan, apa istilah perkataan tu? Empathy. Benda tu sangat main peranan lah. Dan ambil contoh macam mak ayah yang jenis nak anak dia banyak latihan. Tu bila cikgu bagi latihan, sikit dah siap. Dia cakap, cikgu nak lagi, nak lagi. Itu mak ayah yang serba sedi lengkap lah. Nak ambil perfection ni mungkin boleh lah juga. Tapi dia terlupa, tak semua mak ayah macam dia. Jenis mak ayah yang tak cukup kelengkapan. Jenis sibuk dengan tugasan. So nak tengok kerja rumah anak pun tak ada. Tak fikir lagi kalau jenis mak ayah yang mungkin kehilangan kerja apa kan, buat beberapa kerja kan. So itulah, dia fikir anak dia, tapi dia tak fikir mak ayah lain yang tak dan dengan anak dia. So apa yang disimpulkan oleh cikgu tu, dia cakap
minta nasihat dekat ibu bapa lah khususnya. Yang dah siap tu baguslah. Tapi yang tak siap pula, kalau boleh jangan tinggal langsung lah kerja sekolah tu. Sebab itu komitmen anak masing-masing kan. Itu satu. Yang kedua, sebab aku pun mak ayah agak, walaupun anak bawah darjah satu. So fikir pun benda yang sama lah. Kita mungkin, alhamdulillah, basic tu adalah walaupun internet laju tak laju. Tapi terlalu fikir mak ayah yang mungkin tak tak selevel kita lah. Mungkin dia pun sibuk, walaupun tak ada kemudahan internet. So kita jangan jangan fikir kita lah. Betul. Itu nasihat seorang newbies mak ayah kepada newbies mak ayah yang lain. Sebab betul loh, sebab kesian lah. Dia kadang, ya macam kau cikgu. So dia dia cakap, wah cikgu senang lah kerja rumah. Eh, lah aku tak fikir cikgu ni mudah lagi-lagi zaman sekarang ni. Dengan tak boleh nak nak tegur lebih-lebih. Banyak kekangan. Lepas tu kerja-kerja admin pun dia orang kena buat. So, itulah istilah empathy tu bagi aku sangat-sangat penting lah. So, korang jangan rasa korang dia nak anak korang bagus. Siapa tak nak anak murid, anak bagus kan. Tapi kira, kita letak diri kita ke tempat orang lain lah. Itu lah. Nasihat ikhlas daripada saya. Ya, begitulah nasihat daripada penaja. Kesian oh. Kesian kat siapa? Satu, dekat cikgu. Yang kedua, dekat mak ayah yang tak mampu. Yang ketiga, anak tu juga lah. Sebab dia, dia dah lah belajar kat rumah. Belajar kat rumah yang kita tak pernah kan. Belajar kat rumah sebab dah suasana lain kan kat rumah. Yes. Betul. Kena pula sekarang ni semua benda dekat gadget. Dia dah nak dah, bila gadget dah kat tangan, dia dah tak nampak benda lain. Dia nampak tak, kalau tak game, ya, tengok video itu, video YouTube ini. Lah. YouTube lah. Okay. Nak tengok YouTube ke, memang tak kan. Itu je lah. Itu antara cabaran yang agak susah juga buat masa ni lah. Sebab memang ya, tak semua yang boleh capai internet. Kena pula kalau yang sekolah-sekolah di kawasan pedalaman kan, lagilah. Betul. Sama macam kes kan, banyak ada juga kes apa, student university sampai jatuh itulah, jatuh daripada tempat tinggi lah apalah. Sanggup, cari line internet punya masa. Tapi sanggup lah, bagus lah benda tu. Benda dia cari, dia cari itu untuk belajar tu bagus. Betul. Setuju. So, terima kasihlah cikgu kerana melayan kerenah mak ayah dan anak-anak kami. Biar jasa jadi kenangan. Ya. Itulah, semua orang ada cabaran masing-masing. Ada. Dia dah, ni bukan masa nak selfish lah. Sampai bila-bila pun jangan selfish. Tapi kira sekarang ni, lagilah jangan selfish kan. Jangan pentingkan diri sendiri lah. Ya, dia ada apa? Give and take. Give and take, simbiosis. Saling win-win. Jangan fikir kita dia nak pandai, nak masuk syurga. Kita dia nak... jadilah seperti apa habit you. Tiba lah. Yelah, betul lah. Dia jenis yang orang cakap ikon-ikon yang apa paling pantas bagi bantuan, orang cakap. Yelah, dia itu menunjukkan keprihatinan dia itulah. Tak, itu pun kadang tak faham juga bila ada yang jenis cakap, wah ini semua untuk bisnes lah, apa lah, pening malah tu. Buat baik pun salah. Tak ada kalau tak mampu buat, kau jangan cakap banyak. Kau patut minta supaya boleh buat lah. Ini orang buat baik pun nak kecam. Bab niat ni bagi aku, itu dia dengan Tuhan lah. Apa niat dia, iyalah. Buat dia lah. Betul. Tapi tapi masing-masing nak jadi Tuhan lah. Dia nak buat juga sebenarnya, tapi dia tak dapat nak buat. Macam itulah. Tapi dengki tu melampau-lampau lah. Annoying. Tak, dia sebab tak kena batang hidung pak. Cuba batang hidung dia sendiri susah. Orang tak nak tolong lah, baru tahu macam ni. Orang nak tolong salah. Itu dah semestinya lah. Yang tu tak boleh cakap apa lah kalau bila dah jadi macam tu.
Tu lah, kemalai lebih pun kan kita. Betul. Sekarang ni semua benda jadi point ni. Sekarang kira berhati-hati, kalau nak buat, buat. Kalau tak nak buat, sudah. Kalau orang lain buat, jangan cakap apa-apalah. Biar je. Kalau benda tu salah, je tak? Kalau benda tu salah, kena dah cakap. Salah pun diam je lah. Tu parah dah tu. Itu masalahnya. Benda salah, diam. Kali macam tu lah. Kau biasa tidur kau apa? Dia sejak-sejak PKP ni kan, dia tak tahu masa tidur. Dia suka hati je, rasa nak tidur. Okay, tahu-tahu dah tertidur kan. Baik. Hari ni cheat day lah, menyambut tahun baru. Tahun baru eh. Yalah tu. Sama lah. Haji lah. Tak apa lah. Kita cakap sampai 10, apa, 12 tengah lah. Kalau orang luat lah tak kita. Benda kata, admin turis ni. Kata dah buat pengumuman benda lain lah ni. Pengumuman dah buat dah tadi. Pengumumannya, saya ulang. Saya ulang. Kita punya buku polis ada komik baru. Yes. Tinggal lagi disclaimer, tak tahu bila tu dek. Tu je. Tu je. Ayat tak sampai 30 saat cakap. So ni bunga-bunga lah. Bunga dengan akar lah. Dia punya isi dia pun tadi lah. Kecil je. Pasti kan dapat kan komik buku polis. Apa tu? Tolong promote. Pasti kan dapat kan buku komik polis yang lain. Itulah. Dia sebab yang latest nampak KLW apa? Kuala Lumpur apa tu? KLWBC ke? WBC eh? Apa ya? WBC eh? Kuala Lumpur World Book eh? World Book Capital. World Book Capital. Yeah. Tak silap dia lah kot yang promote pasal buku Messi Medic. Tapi tu pun dia highlight galeri ilmu lah. Tak apalah, tak kisahlah. Sebab galeri ilmu pun highlight balik buku pun. Dia cakap, terima kasih KLWBC kerana promote buku tu lah. Terbitan buku yes. So itulah the latest pencapaian lah kot yang boleh dia cakap. Dia orang highlight lah. Terima kasih lah sebab highlight tu. Lepas tu dapat tahu pula bulan 1 ni dia orang ada buat pertandingan jugalah. Pertandingan anugerah buku apa tak something lah. So mungkin the whole month bulan 1 ni tempoh ni lah penghantaran dan mungkin tempoh tamat siapa yang nak join. InsyaAllah lah. Harapnya rajin lah kami sendiri untuk join benda tu. Alang-alang dah di highlight tu. Mungkin ada peluang lah kot. Mungkin kalau menang, bos terbuka hati nak sambung balik komik. Sebab komik ni memang demand dia ada. Tinggal lagi tu lah. Dia bukan keperluan. Eh. So dia bersaing dengan geng-geng Webtoon lah sebenarnya. Sebab Webtoon free. Betul. Tinggal lagi orang yang macam kita ni. Aku percaya orang yang so-called dia tak ada nak old school sangat. Tapi dia nak pegang komik dalam bentuk fizikal lah. Yes. Walau ada feeling dia tu. Yes. Betul lah. Sebab tak silap, ni alang-alang cerita komik. Antara benda yang akan ada tahun depan lah 21 tahun ni Fantasia. Satu majalah komik judul Fantasia. Senang cakap macam majalah ujang lah. Fantasia. Wow. Dia mencari pelukis komik, penulis artikel. Adalah. Boleh Google nanti. Fantasia. Fantasia. Dia cari penyumbang-penyumbang karya lah. Dan setiap page tu adalah harga-harga dia dah letak. Komik berapa ringgit dia bayar, berapa. Adalah rate-rate dia tu. Itulah antara yang nampak positif. Komik Fantasia. Lepas tu tadi pun, baru tadi perasan, tak tahu ni artikel bila, mungkin minggu ni juga. Tahun lepas. Ini. Okay. Mamat Khalid punya Hantu Kak Limah, tak silap. Nak jadikan komik. Wow kan. Itulah, nampaklah adalah demand komik ni. Tinggal lagi dia tak selaju macam tadilah kekuatan kami. Motivasi dia agama. Motivasi agama, kewangan. Tiga. Tapi tak apa. Kita teruskan.
Sebab kita punya judul 64 tu sebenarnya ada lagi stok. So bolehlah. Boleh, boleh. Bolehlah. Nyambil-nyambil. Komen insya-Allah mudah-mudah mendapat tempat di hati pembaca. Baca sebab tu komen. Je bah nak keluarkan duit tu. itu tak berapa mudah sebenarnya. Sebab dia bergelut ada, dengan ada. keperluan. Itu je sebenarnya, bergelut dengan keperluan. Yalah komik Betul, macam kita betul. orang, RM10. RM10 sekarang, oh, bahagia. Tapi kalau nak cakap pun sekarang ni orang banyak je duit pergi bercuti apa semua. Tapi yalah. Dia itulah tak tak tahu definisi keperluan tu sendiri sekarang pun mungkin bagi setiap orang lain-lain. Setuju? Setuju? Keperluan hiburan Jadi, lah dia cakap kan? Dia cara mereka berhibur tu dengan pergi bercuti. Ada orang yang berhibur dengan membaca komik. Contoh. Amin, amin. Membaca komik berbayar. Tak, dia boleh banyak free. Tapi tak apa. Benda tak boleh paksa. Tu yang sedang mencari solusi untuk macam mana orang sanggup bayar untuk komik. Mencari boleh, dia kena belajar highlight-highlight sikit lah. Kan macam komik apa yang adaptasi Hilal Ashraf punya kan. Kan tu kan asalnya daripada terbitan berapa tahun bila betul. Tahun novel kan. Betul, betul. So itu sebenarnya antara key lah, key. Siapa yang suka baca cerita-cerita Hilal Ashraf ni. Tiba-tiba dia tahu ada komik yang ringkasan dia macam, oh, wow, mesti wow kan komik dia macam tu. Betul, betul. Betul lah tak, betul lah tak. Okey wah, lagi ada lagi 4 minit. Ini tetamu tanpa diundang mencakap tiba sudi, sudi mencemar duli, mencemar kita punya malam ni. Tetamu bidan apa terjun. Apa kata-kata harapan 2021? Harapan saya lalu, yang paling utama untuk tahun ini adalah saya berjaya menerbitkan buku Pala Senipis mana pun ia. Cah! Amin. 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 Okay, itu untuk diri sendiri. Untuk orang lain? Untuk pendengar? Okay, pendengar. Untuk para penonton sekalian, jagalah diri kita. Walaupun COVID ni, kita doakanlah COVID ini berakhir dengan secepatnya. Kalaupun dia tidak berakhir sepenuhnya, kita dah berjaya imun diri kita daripada penyakit tersebutlah. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih, terima kasih sebab sudi menerima jemputan tanpa diundang. Daripada bincang. Terima kasih kepada penonton juga. Yay. Sebab dari awal lah orang cakap memang yalah sedar tak sedar. IG live ni aku buat sejak KP2. KP2 bulan apa? Bulan 4, bulan 5. Bulan 4. Bulan 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11. Dekat 9 bulan dah bersalin kalau macam ni. Yes. Baby kandungan kalau ikutkan dah nak beranak kan ni. 9 bulan tu yang awal buat setiap hari, setiap minggu. Lepas tu setiap bulan, lepas tu hilang. Lepas tu buatlah TikTok, buat YouTube, apa semualah. Rajin sekarang kat Twitter lah. Aku rajin kat Twitter lah. Tu yang pasal lah. Shida Chan, thank you, thank you. Hai. So antara plan, mungkin nak buat bengkel online kat. Bengkel online. Good, good. Sekarang kena belajar semua benda online lah. Betul. Sebab tengah cari siapakah pengisi program tu. Aku nak sekadar susun-susun orang tu insya-Allah boleh lah. Tinggal lagi siapakah penceramah berkaliber yang nak bersembang depan kan. Depan-depan ni itu siapakah orangnya tu aku tengah mencari lagi. Calon-calon yang sedia untuk mengajar. Mungkin tak ramai pun, kita mungkin buat dalam 10-20 orang yang tu sebab bengkel melukis online kan. Yelah. Tapi betul-betul 10-20 orang tu biar ada output yang baik lah. Tak nak, betul, tak betul. Buat mesh 50-100 lah. Tak nak lah. Kita nak biar sikit tapi berhasil lah. Biar berfokus sikit. Mungkin juga bukanlah orang cakap. Yelah cetak tak tahu bila. Mungkin
e-book dulu ke apa ke. Ha, yang penting dia punya hasil tu ada dapat feedback. Ha, tu, kita nak feedback. Betul. Feedback tu untuk tambah baik apa semualah. Ha. So, terima kasih pada Tuan Cikgu Huzaifah. Kerana studi melayan saya hampir setengah jam tu dah pasti. Ha, so, orang pertama saya berbual tahun 2021. Yeah. So, saya pun mengharap benda yang sama. Kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Maksudnya SOP apa semua tu lah. Yes. Dan jangan lupa lah, benda ni siapa yang peminat Alip Sata nak promote ke apa ke, korang boleh tengok sendiri kat YouTube. Sebab nampak dia punya teaser dekat IG kot. Dia cakap Allah bagi sakit, Allah bagi sembuh. Wah, ayat dia padu lah. So betul lah, COVID ni pun Allah bagi. Dia nak tengok true color masing-masing sekarang ni. Banyaklah hikmah. Sebenarnya nak cerita hikmah tu yang banyak sangat. Dia macam keluarkan semua orang daripada zon selesa apa semua kan. Tinggal lagi, mungkin satu perkataan yang akulah nak cakap, empathy tadi lah kot. Perkataan tu aku nak, kalau boleh semua orang ada lah empathy. Nak nyanyi lagu apa? Lagu empathy ni siapa nama? Tujuh loka. Tujuh. Tak kisah. Tapi empathy tu memang benda yang penting lah. Tu kot. Kan? Yeah. Still, Allah jaga kita. Kita orang cakap, kita jaga kita jugalah. Jangan nyusah korang. Harap-harap. Okay, Wan? Alright. Alright. Okay. So, aku cuba up dekat YouTube. Nanti aku share. Macam-macam biasa dekat WhatsApp. Yes, sir. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi. Okay. Thank you semua. Kita dah 12:30. Boleh lagi tidur kot. So, tidur awal, bangun awal. Sama dengan tasbih surah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Terima kasih terus sokong YouTube, IG, TikTok, apa lagi, FB dengan Twitter.